Ribuan Aremania turun ke jalan, menggelar aksi damai atas tragedi Kanjuruhan. Ribuan Aremania yang berasal dari berbagai wilayah di Malang, Jawa Timur, turun ke jalan menggelar aksi damai atas tragedi Kanjuruhan, Kamis 20 Oktober 2022. Mengenakan pakaian serba hitam, ribuan Aremania berkumpul terlebih dahulu di Jalan Semeru dekat Stadion Gajayana sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pantauan tribun di lapangan, sambil membentangkan spanduk, mereka pun bergerak berjalan kaki menuju ke Jalan Tugu. Sesampainya di Jalan Tugu atau tepatnya depan Gedung Balai Kota Malang sekitar pukul 10 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat, mereka berhenti sambil membentangkan sejumlah spanduk. Terlihat spanduk bertuliskan, "Jika sepak bola jadi pemersatu bangsa, kenapa harus ada korban?" Ada juga spanduk yang bertuliskan, "Kami ditunggangi rasa kemanusiaan." Ada juga spanduk bertuliskan, "Revolusi PSSI dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dengan hashtag usut tuntas. Sambil membentangkan spanduk, ribuan Aremania terus melakukan orasi sambil menyanyikan lagu Padamu Negeri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!